Hai, ketemu kembali di channel YouTube kami Tangan Bunda Kram. Kali ini saya akan share video tutorial cara membuat tempat amplop lebaran dari kain flanel bentuk ayam seperti ini. Pertama-tama kita siapkan pola bentuk loaf seperti ini sebanyak 2 lembar. Dengan ukuran sekitar 9 cm kali 9 cm seperti ini. Dan selanjutnya saya akan buat bentuk pola ekor dengan polanya berbentuk seperti ini. Pola yang sama ini saya bikin dengan warna yang berbeda-beda. Dan setelah selesai, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita akan buat bentuk loaf seperti ini, kecil bentuk loafnya, dan buat bentuk loafnya yang kecil ini 2 lembar. Lalu kita akan lanjutkan buat bentuk segitiga dengan flanel warna kuning seperti ini. Dan selanjutnya saya akan buat sayapnya dengan pola seperti ini dan dengan flanel warna merah sebanyak 1 lembar. Dan selanjutnya saya akan susun. Pertama saya akan susun bagian ekornya seperti ini. Satu persatu kita tempel. Dan bila sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Dan kita akan rapikan dulu. Yang bagian dalamnya ini kita gunting seperti ini. Lalu kita akan tempel yang bentuk loaf kecil ini. Kita akan tempel di sini, di atasnya. Seperti ini, satu persatu kita tempel. Dan untuk warna kuning ini, segitiga warna kuning ini kita juga tempel di bagian depan seperti ini. Lalu kita akan buat bentuk model seperti ini dengan warna merah. Lalu kita akan tempel juga di bagian bawah. Dan proses selanjutnya kita akan lem bagian pinggirnya ini. Kita akan satukan pola loaf-nya ini seperti ini. Dan kita akan pasang juga sayapnya seperti ini.
Dan saya akan bikin pola bentuk lingkaran seperti ini dengan flanel warna hitam. Seperti ini, tempel kembali di bagian atasnya. Dan selanjutnya kita tempel velcro seperti ini. Kita tempel di bagian bawahnya. Dan bila sudah selesai, hasilnya akan seperti ini. Dan bila video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman. Dan yang belum berlangganan, silakan tekan tombol subscribe agar kami selalu bersemangat berbagi video. Bye-bye, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.